Abdul Hadi SE sebagai Direktur Pengembangan dan SDM. Yang terpilih ini hasilnya di atas kertas bagus. Ini yang perlu disampaikan, hasil tesnya bagus, di atas kertasnya bagus, memiliki kemampuan. Tapi ini semua harus dibuktikan di lapangan. Itu yang paling penting, bukan hanya bagus di atas kertas, namun di lapangannya bagaimana mengelola sebuah organisasi profit, yang tapi juga harus memikirkan masyarakat, sosialnya juga harus dipikirkan. Nah, ini harus berimbang. Nah, ini yang menjadi tantangan kepada direksi tadi yang sudah lolos seleksi dan sudah diumumkan tadi, yang di lapangannya yang paling penting. Karena kalau di atas kertas sudah disampaikan tim seleksi tadi dan UKK tadi, di atas kertasnya bagus, baik, di lapangan yang paling penting lebih baik lagi. Itu tambahan dari saya, itu aja. Ada lagi soal vaksinasi, Pak.